untuk melawan mafia tanah terus saya lakukan. Banyak modus-modus yang sudah ditemukan. Di antaranya adalah modus mengambil tanah kosong bekerja sama dengan oknum BPN, merubah data di Pusdatin dan mengeluarkan sertifikat. Modus seperti itu sudah ada yang kita tangkap dan terus akan kita proses. Apabila ada oknum dari anggota BPN, pasti akan kita proses dan terbukti pidana inkrah, pasti dipecat. Modus-modus yang lain juga masih ada.